Halo, balik lagi dengan saya Fajri Masnya di area Mansingiwa. Oke, di video kali ini saya akan review reeler bro dari Daido ya. Kayaknya reel ini yang bikin yang ngasih nama itu orang Jawa kayaknya. Karena namanya itu Daido Spiro. Ya, Daido Spiro. Ini reel spinning ya. Nah, ini dia reelnya. Kotaknya berwarna hitam. Dan ini ada 2000, 3000, 4000 dan 6000 kalau enggak salah ya ini ya. Tapi yang saya review itu ukuran 2000 ya. Dan untuk harganya sendiri ini Daido Spiro. Nah, Spiro kalau di bahasa Jawa itu berapa ya? Berapa? Ini harganya itu mulai 190.000 dan yang paling gede itu kalau enggak salah 205.000 ya. Ini reel murah banget dan pastinya sudah profesional dan ada plus-plusnya, bonus-bonusnya. Apa sih aja bonus-bonusnya? Simak terus, jangan di skip-skip, oke? Okay? Nah, di sini tertulis extra drag knob. Berarti ini dia plusnya ya, sudah tertulis di kotaknya. Jadi sudah tahu kan plusnya apa? Dan sekali dibuka tertulis mancing enjoy dan crazy fishing ya. Kelihatan nggak di sini ya? Di sini ya, crazy fishing dan mancing enjoy. Dan reelnya terbungkus oleh plastik. Ini dia reelnya. Terus ada free-nya, free drag knob. Wih, drag knob-nya ada seal-nya lagi ya. Terus di sini ada kertas skematik ya. Tuh ya, ada number part. Dan kosong, nggak ada apa lagi, nggak ada pouch, terus nggak ada oil dan lain-lain. No problem bro, karena reel ini harganya murah, terjangkau sekali, mulai dari 190.000. Ya, dapat drag knob aja udah, alhamdulillah ya, klik ya. Nah, ini langsung dibuka aja, reel-nya berwarna hitam dan ada kombinasi warna apa ya, gold tapi nggak terlalu ngejreng banget ya. Warnanya semu gold, mah semu gold ya, soft gold. Nah, mungkin gitu aja ya bahasanya. Dan di sini gantungan Daido-nya dan ini sudah screw in handle ya, real Daido Spiro ini. Oh, screw in handle, coba tes putar. Ya oke okay lah, di harga 190.000 aja lik sudah mendapatkan reel yang screw in handle. Pastinya ada dua drag knob, ada sealnya lagi ya. Itu udah top lah. Emang Daido itu luar biasa ya, kalau bikin reel itu harganya murah-murah dan kualitasnya juga oke-oke ya. Oke okay, langsung dibahas aja untuk reel Daido Spiro ini ya. Untuk reel Daido Spiro ini, dia memiliki spesifikasi yaitu 6 plus 1 ball bearing. Rasionya 5-2-1, untuk dragnya dia bisa 9 kg, ini 2000 ya, ukuran 2000. Dan untuk kapasitasnya, dia 0,18 bisa 360 meter. Kalau 0,25 bisa 190 meter ya. Kapasitasnya sih lumayan banyak ya. Jadi buat kalian memang mancing-mancing ke laut juga bisa ini ya. Tenang aja karena spoolnya juga dalam. Dia bukan model yang shallow spool sebenarnya ya. Dan modelnya kalian bisa lihat nih, hitam ya. Rotornya juga hitam. Spoolnya di sini yang ada variasi warna. Dan suara clickernya itu lumayan garing juga nih ini ya. Tuh. Oke. Okay. Dan coba automatic balik si bail wire-nya. Wah, empuk juga ini. Empuk ya. Dan lancar banget, sekali sentakan juga langsung teplek gitu. Oke, lik. Tuh. Terus untuk fitur-fitur sendiri dia sudah menggunakan seal ball bearing ya. Seal ball bearing, terus ada waterproof struction thing seal underbody. Nah, power handle, screw in handle, graphite Kevlar body dan rotor ya. Jadi bodinya itu grafit Kevlar ya. CNC aluminium spool, CNC aluminium handle, terus ada advanced clicker system. Terus ada CNC cut zinc alloy main gear ya. Interchangeable handle. Nah, itu dia fitur dari Daido Spiro ini ya. Coba kita buka. Sealnya ada di mana aja ya, untuk harga 190 ribuan mulai ya. Di drag knob pada satu ya, dan untuk sistem dragnya dia masih menggunakan apa? Oh iya,
dia menggunakan bantalan putih, dan bantalan putihnya itu berjumlah 1, 2, 3, dan bantalan besinya juga berjumlah 3. Nah, makanya draknya gede ya, karena bantalannya juga berjumlahnya banyak ya. Biasanya kan kalau relief yang murah itu kadang cuma ngasih satu bantalannya ya, ngirit lah ya. Kalau Daido Spiro ini tidak bro, walaupun harganya murah tapi tetap kualitasnya dijamin. Oke, dan untuk sistem clickernya di sini sudah menggunakan yang model Salvatar. Terus ada bearingnya di sini ya. Nah, terus di sini ada sealnya juga ya. Berarti ada dua total ya. Di drag knob, terus di as bawah sini baut rotor. Terus di handle-nya ada nggak? Coba ya, dicek ya. Di handle-nya kosong ya, nggak ada sealnya. No problem bro ya. Walaupun nggak ada seal di sini, tetap bisa buat Salvatar ya. Tenang aja, soalnya di drag-nya sini sudah ada seal-nya juga ya, terus di rotornya juga ada. Otomatis di sampingnya juga nggak ada ya, kalau di samping handle-nya juga nggak ada, jadi di tutupnya juga nggak ada seal-nya. Dan dia masih menggunakan ini, sentilan buat balik ya, tuh, oke. Tapi di harga yang Rp190.000 kalian bisa dapatkan reel 2 drag knob ya. Jadi kalau kalian mitamitnya ya, ini hilang masih ada seretnya lagi, nggak usah beli, oke? Nah, untuk tersedia dan ukuran Daido Spiro ini ada 2000, 3000, 4000 dan 6000 ya, sudah ada di deskripsi. Untuk cara pembeliannya bisa beli lewat online, bisa mau WhatsApp juga boleh, atau mau datang langsung ke tempat saya ya, di rumah ya, juga bisa, oke? Yang pasti sudah ada di Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia, RM, Cingibak. Semua sudah saya sertakan di deskripsi, tinggal kalian baca deskripsi. Ada link langsung klik saja, di situ kalian bisa beli Daido Spiro ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video RM, Cingibak dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, subscribe itu gratis. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, dan komentar. Dan saya Fajri, RM, Cingibak, keluar-keluar, bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.